Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih guys di channel Berita Artis Terkini. Nah guys, berikut ini nih ada tanggapan-tanggapan dari cowok-cowok ganteng yang pernah beradu akting bersama Prilly Latuconsina nih guys. Tanggapan mereka nih mengenai peran Prilly Latuconsina yang jadi robot nih guys di series terbarunya Prilly nih guys. Mereka kayak percaya gak percaya nih guys kalau Prilly Latuconsina bisa berperan sebagai robot. Prilly jadi robot? Kalau ngeliat tingkah lakunya sulit, tapi mungkin bisa. Mungkin ini bisa jadi bentuk self defense yang baik buat dia. Selama ini gue kenal Prilly, dia itu orangnya masih sangat ekspresif dan banyak omong. Nah, gue gak kebayang banget sih kalau dia jadi robot. Pasti kalau bisa jadi robot, pas lagi take itu dia pasti banyak nahan ketawa. Banyak yang pengen dia obrolin, cuman gak bisa. Jadi pas cut atau pas lagi nunggu, pasti dia langsung bawel dan nyerocos ke sana sini. Prilly berperan sebagai robot. Di banyak diem, tidak terlalu, tidak berekspresi. Menurut gue gak mungkin. Karena dari kebiasaan-kebiasaannya dia sehari-hari itu, anaknya kan agak begitu ya. Jadi gak tahu sih. Tapi kalau aslinya kan agak-agak gesrek tuh anaknya. Cuma ya pasti bisa sih seorang Prilly. Tapi kalau in real life menurut gue, ke randomannya dia, ke sikap-sikapnya yang suka bergerak tanpa arah itu kayak nggak tahu lah. Perbedaan Prilly sama Jenny di Happy Go Jenny ada banyak. Salah satunya Prilly orangnya gampang banget nangis tanpa alasannya jelas, suka nangis tiba-tiba. Dan di Jenny ini dia menjadi robot yang susah memproses emosi. Kedua, Prilly orangnya pecicilan banget, nggak bisa diem, suka ketawa. Dan si Jenny ini kaku, harus seperti robot terus. Dan terakhir, Prilly orangnya peka banget, terlalu peka kadang-kadang. Dan si Jenny sama sekali gak peka. So yeah, it's something new. It's fun to watch.